masalah gastrik dan sebagainya. Dan kerap dia mah. Setiap bulan tu mesti dia mah lah. Kalau dia portal berpanjangan tau. Dia macam package dia apa batuk sesemua semua je. Tapi selepas saya siap shopping, ESP dan emergency, alhamdulillah gastrik yang dulu pernah pensel yang dulu bergantung dengan ubat, sekarang dah memang gone terus. Tak ada gastrik langsung. Demam pun tak ada dah. Dan jarang sangat. Kalau orang demam pun kat sekolah batuk yang teruk, kita tak detect tau. Dia macam ada protection lah. Kalau dulu orang semua tak sesama lagi, kita dah rasa dah kena dah. Orang baru dah baru rasa macam panas-panas, kita dah sesama dah. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah. Sebab dengan concern Syakli, kita dah rasa makin sihat, makin best dan benda ni kita boleh sharing dengan orang semua kan. Itu sajalah. Assalamualaikum.